Yonif 122 tombak sakti pematang siantar mengamankan 7 buah granat aktif dengan kondisi sudah berkarat. Ketujuh granat tersebut awalnya ditemukan oleh warga bernama Robinson Damanik ketika sedang mencangkul lahan kosong di samping rumahnya untuk bercocok tanam. Menurut Robinson, awalnya ia menemukan 1 buah granat saja. Namun ketika kembali mencangkul, ia kembali menemukan 6 buah granat lainnya. Penasaran dengan benda yang ditemukannya, Robinson mengaku sempat membersihkan granat-granat tersebut dengan cara dicuci. Merasa curiga, untuk memastikan temuannya, Robinson kemudian melaporkan hal tersebut kepada Yonif 122 Tombak Sakti yang tak jauh dari rumahnya. Dasintel Yonif 122 Tombak Sakti Serkadani Juanda beserta rekannya Kopda Tengku Hakim yang menerima laporan penemuan granat tersebut kemudian mendatangi lokasi. Tak butuh waktu lama, Serkadani Juanda pun memastikan bahwa benda tersebut merupakan granat aktif. Serkadani Juanda beserta Kopda Tengku Hakim kemudian membawa 7 granat tersebut ke markas Yonif 122 Tombak Sakti untuk diamankan dan untuk selanjutnya granat tersebut diserahkan kepada Polsek Bangun dan diterima oleh Kanit Reskrim Ivan Siregar. Ini lokasi yang di sini kita nemukan satu di sekitar sini, ya memang ya kalau dibilang penasaran ya penasaran juga. Akhirnya kita cuci, tapi ngelihat dari bentuk kotak-kotaknya kita sudah mulai curiga gitu. Ya kita letakin gitu aja. Setelah itu kita lanjutkan lagi, ternyata ada berapa ya? 6 lagi mungkin. Jadi itu ada sekitar 7 gitu. Bapak ini melaporkan barang tersebut ke kita, ya kan? Langsung saya mengambil tindak lanjut ke sasaran Bapak ini langsung menyerahkan barang tersebut ya berupa 7 granat. Nah, dan ini kan akan kita tindak lanjuti ke polsek terdekat, itu Polsek Bangun. Ini granat ini masih aktif, Pak. Granat ini masih aktif. Kekuatan ledaknya kira-kira? Nah, kalau kekuatan ledakan kita sudah tahu namanya granat lama, namanya ledakan pasti kuat. Perkiraan ini peninggalan Jepang atau peninggalan apa nih? Kalau peninggalan ini nampak granat, saya lihat bentuknya ya peninggalan lama, barang-barang lama. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.